Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum kelas. So pada hari ini kita masuk topik baru, topik 6 tingkatan 4. Tajuknya adalah elektrokimia ataupun electrochemistry. Okay, before kita pergi lebih mendalam dalam topik ini, cikgu akan terangkan, cikgu akan tekankan istilah-istilah yang awak memang perlu faham dan hafal dalam topik ini. Okay, so topik ni tajuknya elektrokimia. So istilah pertama yang kamu kena faham adalah electrolysis. Apa maksud electrolysis? Nanti soalan exam akan keluar. Apakah maksud electrolysis? Berikan definisi electrolysis. Okey, electrolysis adalah suatu proses. Proses penguraian electrolyte kepada unsur juzuknya. Apa pula juzuknya? Sebentar saya akan explain. Okey, so electrolysis adalah proses penguraian electrolyte kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik melaluinya. Okey, electrolyte tu apa? Tak fahamlah cikgu. Okey, juzuk pun tak faham. Unsur juzuk tu maksudnya unsur asal kelas. Electrolyte tu pula apa? Tengok yang kedua, electrolyte. Apakah maksud electrolyte? Ada orang sebut electrolyte, ada orang sebut electrolyte, mana-mana tak kisah. Okey, so electrolyte adalah sebatian kimia yang dapat mengkondaksikan arus elektrik dalam bentuk leburan dan larutan aqueous. Salah satu leburan ataupun larutan aqueous, tapi dalam bentuk pepejal, elektrolit tak dapat alihkan arus elektrik. Okey, serta mengalami perubahan kimia. Apabila dia mengkondaksikan arus elektrik, dia akan mengalami perubahan kimia. So kelas, electrolysis adalah proses electrolyte sebatian kimia. Electrolyte tu sebatian kimia. Kimia. Manakala electrolysis tu satu proses kimia. Okey, tengok pula term seterusnya yang kamu kena faham adalah electrolyte. Electrode adalah unsur lengai yang dapat mengkondaksikan arus elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan tanpa mengalami perubahan kimia. So, electrode tu adalah satu unsur, satu benda, satu logam, satu unsur kimia. Okay? Satu unsur. Dia dapat kondaksikan arus elektrik dalam bentuk pepejal ataupun leburan. Dalam larutan, dalam bentuk larutan aqueous, electrode tak dapat kondaksikan arus elektrik. So, revise balik, electrolysis adalah proses penguraian. Electrolyte adalah satu sebatian kimia, manakala electrode adalah satu unsur kimia, unsur yang lengai yang dapat kondaksikan arus elektrik. Okey, tengok yang seterusnya. Kita tadi kan electrolyte, apa maksud electrolyte? Kau dah lupa dah. Electrolyte adalah sebatian kimia yang dapat mengkondaksikan arus elektrik dalam bentuk leburan ataupun pepejal. Apabila dia mengkondaksikan arus elektrik, dia akan mengalami perubahan kimia. Okey. So electrolyte ada dua jenis, satu leburan, satu larutan aqueous. Okey, dalam bentuk pepejal, electrolyte tak dapat alihkan arus elektrik. So electrolyte mesti leburan ataupun larutan aqueous. Apa beza leburan dengan larutan aqueous? Apa beza molten and aqueous solution? In English, leburan is molten, larutan aqueous is aqueous solution. Okay, so beza leburan dan larutan aqueous, yang pertama adalah dalam leburan tak wujud air. H2O tak wujud. H2O tu adalah air. So bila dia leburan, dia tak ada air pun dalam dia. Manakala kalau dia aqueous, akan ada kewujudan air, ada H2O dalamnya. Okay. Leburan pula adalah sebatian yang dipanaskan sehingga lebur. Sebatian yang dipanaskan sehingga lebur. Manakala larutan aqueous, sebatian yang dilarutkan dalam air. Apa-apa sebatian kimia yang kita larutkan dalam air, kita panggil larutan aqueous. Okay. Contoh leburan pula adalah magnesium oksida lebur. Dia mesti sebut kat belakang tu, lebur. Okay. Magnesium oksida lebur.
Okey, so dalam magnesium oksida hanya ada ion magnesium dan ion oksida. Okey, so ini dah daripada chapter awal cikgu suruh hafal cas dia dekat nama kan. So kalau kamu hafal dia akan jadi problem sangat-sangat dekat sini. So masuk topik 6 ni kamu memang dah kena pro semua anion dan cation. Okey. So larutan aqueous blood, contoh dia larutan natrium klorida, dia mesti sebut larutan, maksudnya aqueous. Bila sebut je larutan maksudnya ada air, ada wujud H2O. Okay, natrium klorida, apa ion ada dalam natrium klorida? Ada Na plus dan Cl minus. Okay, larutan, cikgu kata larutan mesti ada air. So air ada H plus dan OH minus. Okay, nampak tak beza utama leburan dengan larutan aqueous? Leburan, kalau MgO lebur, ada ion dia je lah, ion Mg2 plus dan ion O2 minus. Kalau larutan natrium klorida ada ion sebatian kimia tu serta ion larutan ada air, so ada H plus dan OH minus. Itu beza elektrolit leburan dan larutan aqueous. So kita tengok yang seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis. So, elektrolisis dipengaruhi oleh 3 faktor. Kena ingat dalam kepala ada 3 faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Cikgu terangkan ikut kedudukan nombor dia 1, 2 dan 3. Bila cikgu tanya apakah faktor pertama, jawapan kamu mesti apa yang cikgu tulis ni. Kalau cikgu tanya apakah faktor yang ketiga, mesti apa yang cikgu tulis. Cikgu dah susun ikut turutan. Tak boleh cikgu tanya yang pertama, kamu jawab yang lain. Tak nak. Cikgu nak ikut susunan. Okay, faktor yang pertama yang mempengaruhi elektrolisis adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Cikgu akan biasakan guna SE, iaitu siri elektrokimia. Tapi dalam exam, kamu mesti tulis full words, perkataan penuh, siri elektrokimia. Tak boleh dalam exam nak tulis SE. Tak boleh. Okey, faktor pertama ingat kedudukan ion. Kedudukan ion. Tak boleh kedudukan dalam SE. Tak boleh. Mesti ada perkataan ion. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Faktor yang kedua adalah kepekatan elektrolit. Kepekatan elektrolit. Faktor yang ketiga adalah jenis elektrod. So cikgu beri masa 3 minit dalam kepala sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis ada 3. Yang pertama adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua adalah kepekatan elektrolit. Yang ketiga adalah jenis elektrod. 3 faktor yang mempengaruhi elektrolisis kena betul-betul faham dan dalam kepala. Okey, tengok cikgu explainkan faktor yang pertama. Cikgu kata faktor yang pertama adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia ataupun SE. Dia punya explanation adalah semakin ke bawah kedudukan ion dalam SE, semakin mudah ion dipilih untuk dinyah caskan. Okay, semakin ke bawah semakin mudah untuk kita pilih ion tu untuk nyah caskan. First of all, before kita proceed topik ni, dalam kepala awak mesti hafal siri elektrokimia. Di kata 5 pun masih belum hafal siri elektrokimia. Senang sangat nak hafal siri elektrokimia. Nak hafal ion ni tak ada masalah, kena dah tahu kan cas-cas ni. Kalau potassium K plus, natrium Na plus, jangan Na2 plus pula. Ni dah chapter pertama cikgu dah explain, cikgu dah paksa hafal kan. Okay, cikgu bagi cara mudah kamu nak hafal siri elektrokimia. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan harmoni kekal abadi. K plus, potassium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stainium, plumbum, hydrogen, cuprum, argentum. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan harmoni kekal abadi. Susah ke? Senang sangat. Ini siri elektrokimia bagi cation. Bagi anion pula, kamu cikgu nak hafal pun boleh, tapi cikgu tak sure kan. Tapi yang kamu yang paling penting kamu kena tahu OH dekat bawah sekali. OH minus dekat bawah sekali. Itu yang kamu kena tahu. Okay, so by next week, semua orang dah kena dalam kepala lah siri elektrokimia ni. Cikgu ulang lagi sekali. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan harmoni kekal abadi. Potassium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stainium, plumbum, hidrogen, cuprum, argentum. Okay. Tengok faktor kedua pula adalah kepekatan elektrolit. Semakin tinggi kepekatan elektrolit, semakin mudah ion dipilih untuk dinyah cas. Okay, faktor pertama tadi, kedudukan ion dalam SE kan, semakin ke bawah kedudukan ion dalam SE, semakin mudah dipilih untuk dinyah caskan. Kalau kepekatan elektrolit pula, semakin tinggi kepekatan elektrolit, semakin pekat elektrolit tu, semakin mudah ion untuk dipilih untuk dinyah caskan di anode.
Okay. Di ketod, kita akan sentiasa guna faktor 1 iaitu kedudukan ion dalam Se. Tengok faktor ketiga pula, jenis elektrod. Jenis elektrod ni apabila proses elektrolisis tu dia guna elektrod selain karbon, elektrod logam yang dia guna. So elektrod logam dipilih untuk mengion di anode jika elektrod logam digunakan. Di anode sahaja, ingat di ketod sentiasa guna faktor nombor 1 iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, bila kita tengok soalan baru kita faham, tak payah ni cikgu explain saja dahulu. Okey. Kita tengok, hari ini kita akan tengok elektrolisis dalam sebatian lebo. Elektrolisis dalam sebatian lebo. Okey, ini gambar proses elektrolisis. Kena familiar dengan gambar. Bila nampak je gambar mangkuk macam ni, dia adalah namanya crucible, mangkuk pijar. Mesti elektrolisis dalam lebo. Elektrolisis ada dua. Satu dalam lebo, satu dalam larutan aqueous. Hari ini cikgu explain tentang dalam lebo sahaja. Apa beza leburan dengan aqueous? Lebo tak ada, tak ada H2O, tak ada air. Okey. Tengok, dia bagi gambar ni bateri, ini elektrod kan? Ini elektrod karbon, dia labelkan elektrod karbon. Okey, ini pula leburan dalam mangkuk pijar, ada leburan PbCl2, leburan plumbum klorida. Okey, dan dipanaskan. Bila kita panaskan, dia akan berlakunya proses elektrolisis dan perubahan kimia akan berlaku. Tengok bateri. Tengok bateri yang sini positif, ini negatif kan? Okey, apabila negatif, elektrod yang disambungkan ke sel bateri yang negatif akan jadi elektrod katod. Okey, so elektrod yang disambungkan ke positif, ke terminal positif bateri akan jadi anode. Ingat anode. Anode akan ada N ni. Anode negatif. So ion negatif yang akan pergi kat dia. Bila ion negatif yang pergi, so dia kenalah bertentangan kan. So sel bateri, terminal bateri tu kenalah positif. Okay, so katod. Nampak tak katod? Eh, jadi Ka, mana Ka? TOD. Nampak T tu positif kan. Okay, ion positif yang akan pergi dekat dia. Bila ion positif yang pergi kat dia, kena opposite kata. So bateri tu kenalah negatif dia punya terminal. Okey. First of all, bila nampak je soalan electrolysis, terus tengok dia punya leburan ataupun echo solution dia apa. Sekarang kata leburan PbCl2. Leburan PbCl2. Okey, kamu kena bijak, kena tahu ion apa yang ada dalam PbCl2 punya leburan. Tak ada air kan? So ada ion Pb2+ dan Cl-. Okey. Nampak ni ion negatif, ini ion positif, ini cation, ini N ion. Okey. So, tengok tadi anode kan, cikgu kata anode negatif, ion negatif yang pergi dekat dia. Cl-. So, Cl- yang akan pergi dekat anode. Okey. So, Pb2+ positif kan, cation. Cation akan pergi dekat katod. Okey, ingat katod akan attach kepada terminal bateri yang negatif. Okey. So, bila nampak je soalan electrolysis, biasakan jawab dalam table, buat jadual. Okey. Anode, katod. And sebenarnya cikgu prefer kalau awak buat jadual macam ni. Okay. So, yang pertama adalah ion yang tertarik kepada anode dan katod. Kalau anode cikgu kata ion negatif kan? So, ion apa yang tertarik tadi? Cl-. Okay, kat katod pula cikgu kata ion negatif kan? Pb2+. Pb2+. Okay, ion yang dinyahcaskan. So, yang tertarik adalah Cl-. So, yang dinyahcaskan Cl- lah. Okay, tengok pula. Kat katod Pb2+. So, ion yang dinyahcaskan adalah Pb2+. Sebab tak ada air pun dalam dia. Okay. So, persamaan setengah pula. Kena ingat dekat anode. Anode dia adalah derma. Sentiasa derma elektron. Derma elektron. Kat anode. Dekat katod, sentiasa terima elektron. Okay. So, apabila derma elektron. Cl- dia derma elektron. Dia akan jadi Cl2+2e. Nampak? Cl2 akan jadi 2. So, 2 lah elektron. Sentiasa derma. Bila derma elektron kat sebelah sana, seberang anak panah. Okey. Pb2+ lah. Sentiasa terima elektron di katod. So, terima elektron. Nampak? 2 cas kan? 2 positif. So, terima 2 elektron. Akan hasilkan Pb. Okey? Boleh? So, faham ke tak? Agak susah tapi ini. Missing someone.